Nah, ini sedulur dari kawasan Pasar Sono Gede. Mpun, Bu. Pripun kesan-kesan ini iki, wow. Luar biasa. Pokoknya teng Pasar Sono Gede ini seneng ngoten nggih, Pak nggih. Membuat gembira pokoknya. Warga seneng bisa menikmati kulineran makanya sambil refreshing. Pohon sono itu tadi nggih. Makanya lampu terus diameter hampir 2 meter lebih kok. Diameter hampir 2 meter lebih nggih. Mana dirangkuli wong papan men mboten ngandak niku. Oh, cuma makanya di disebut dengan sebutan sono Pasar Sono Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Pemirsa, pada kesempatan hari ini adalah hari Minggu. Kemarin banyak yang request, katanya ingin mengetahui tentang Pasar Sono Gede yang lagi viral di kawasan Kecamatan Jepon, tepatnya di Kelurahan Jepon, yaitu di lingkungan Pelem Kidangan. Seperti apa sih situasinya? Nah, ini pemirsa akan kita reviewkan. Sebelumnya kita tunjukkan ya, video ini kita awali di pinggir jalan raya, yaitu jalan raya Blora Cepu di kawasan Jepon. Itu jika lurus itu ke arah Cepu ya, dan ini kita akan melusuk ke arah utara. Jadi jalurnya itu kita dari jembatan Pelem Kidangan ini lurus masuk ke dalam saja. Yuk kita melusuk ke sana. Nah, ini sekaligus kita reviewkan situasi dan kondisi pagi hari di kawasan Pelem Kidangan. Tak tunjukkan seperti ini sedulur. Nah, ini untuk sungainya ini sudah bersih ya. Sungai yang kemarin sempat banjir ini sudah bersih. Blusuk ini ya alhamdulillah jalannya ini bagus. Jalannya jalan papingan yang sudah bagus. Kita pelan-pelan saja. Ini pagi harinya. Infonya kok ada semacam pasar krempyang. Amit, Mbak. Pokoknya hari ini tak ajak blusukan. Nah, ini ada tulisannya Pasar Sono Gede Pasoge. Tak kasih lihat kayak apa sih, rame apa enggak. Yuk kita blusuk ke sana. Nah, di depan ini sepertinya nampak sudah ada kegiatan Pasoge Pasar Sono Gede. Nah, ini sudah mulai ramai. Mas, pasare Pasar Sono Gede ini kok mriki? Kok tesih sepi ngoten ketingale? Oh. Ramene nek niku mumpun rada awan ngoten nggih. Jam pinten biasane ramene? Oh, jam 7. Nek enjing ngeten iki tesih rame, tesih sepi nggih. Sadyan napa ngoten niku? Oh, pinten sak anu ngoten niku? 1500. Lho. Cocok napa mboten? Wonten coklate, wonten pisange. 1500. Murah meriah iki. Sik tajak mlaku rono sejel. Iki bakul-bakul ya akeh. Cireng. Bakul cireng. Nggok rene. Amit, Pak. Sing pasar sono gedhe niku leres mriki nggih. Nggih. Blonjo napa, Mbah niku? Sego napa? Jagung. Oh. Gembrong nggih.
Sampun, Mbah. Ing pasar miku wau. Oh. Monggo Pak Arif, nek ajeng mriko. Pun rame ngeten iki. Sampun. Pasare nggo kene iki lho. Tak toke. Iki bakul-bakule lagek mulai. Sugeng rawuh. Amit, Pak. Nah, iki sugeng rawuh. Iki kawasane. Nah, pemirsa, ini kita sudah berada di kawasan Pasar Sono Gede. Jebule pasar iki ning nggone tengah sawah lho, lho. Sejuk banget, cocok banget kanggo refreshing, kanggo momong keluarga karo berolahraga. Nah, iki sugeng rawuh Pasar Sono Gede. Kesurane piye mengko, ayo ditilik bareng-bareng mrono. Nah, ini kita berbincang dengan salah satu warga. Kula nuwun, Pak, sugeng enjing. Niki berarti pasare jam pinten, Pak? Bukake kok enjing pun buka ngeten? Jam 5:30 pun mulai. Oh, 5:30 pun do mulai nggih. Pak nuwun sewu. Kok pasare dijenakno Pasar Sono Gede niku pripun sih Pak ceritane? Kaitane kale istilahipun nggih napa nggih? Wet sing paling tua teng ngene mriki. Oh ngoten. Terkenal nggih pun Lorong Sono Gede. Berarti dulu itu ada pohonnya apa nggih. Masih? Oh. Ternyata pohonnya itu makanya di dalam desa. Di dalam desa nggih. Pohon sono itu tadi nggih. Makanya lampu terus diameter hampir 2 meter lebih kok. Diameter hampir 2 meter lebih nggih. Mana dirangkuli wong papan man mboten ngandak niku. Oh, cuma makanya disebut dengan sebutan Pasar Sono Gede. Yo dilalah kok nggone sing tepak teng mriki niki nggih, Pak. Nah, itu kan jalur hidup matur ya, jalur lingkar. Oh. Tiap hari Minggu niku jalur alternatif nggih cara mono nggih. Kata sing pianton saking sana kuwan dul pat pergi jalan-jalan. Oh. Sore nggih kuat ta. Banyak yang dari luar sini ya Pak. Ijune taduran pari. Nah, ternyata ada ceritanya lho, kok dijenakno Pasar Sono Gede kuwi koyo ngene iki. Nah, Mbah. Nggih, Mbah. Karang Taruna Amusgep. Amusgep niku napa, Pak? Niku anak muda Sono Gede. Oh, singkatannya anak muda Sono Gede. Penane kelem duan kelem. Kelem. Berarti ini ikutnya masih kelurahan Jepon nggih. Kelurahan Jepon kecamatane Jepon. Menikmati Pak jajanan tradisionale. 3 minggu saniki. Sudah 3 minggu berjalan nih. Nah, ayo tak jak mlebu. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Nah, tak jak mlaku. Kita berjalan pelan-pelan menyusuri kawasan Pasar Sono Gede. Bakule apa wae sih sing dodolan? Nah, iki ana bakul klambi-klambi, daster-daster. Niki mulai pintenan hargane, Bu? Ada 35 aja yang murah itu. 35.000 wis iso milih daster. 100.000 dapat 3. Pokoknya murah-murah iki. Iki mlaku meneh. Niki dagangannya nopo? Wah, nasi. Uduk, nasi putih, ada pepes, telur. Harganya yang paling murah pinten, Bu? 2.000. Oh, duit 2.000 oleh nopo niku, Bu? Pepes telur. 2.000 wis oleh botok pepes telur. Bayangke wae. Murah meriah. Iki bagian perpentolan. Tak jalan-jalan virtual wae. Iki bagian perbuburan. Oh, nggih, Bu. Ada bubur. Niki sing dibungkus godhong jati niki sego pecel ta napa? Nasi pecel. Banyak sekali ya jebule. Sing pengen es ya ono. Oh, wadur crispy. Lah golek wadur terus ya apa ngeten iki, ampun. Oh. Niki
niki napa, Mbak? Di niki jamu kunir asem, Pak. Oh, jamu kunir asem. Sing marai bergas niku nggih. Nggih, marai sehat, marai kuat, marai napa mawon, Pak? Iya, Pak. Sak anu pinten ngoten niku? Niki Rp5.000. 5.000 lur. Gak usah repot-repot golek kunire, golek aseme, wis langsung karek ngombe. Malah goreng wonten, Pak. Bubuk sambel nggih wonten. Iki ana ning pasar sono gede. Ayo tak ajak mlaku meneh. Yur 5.000. 5.000 bungkusane gede iki lho lho. Porsi jumbo iki. Ngeten terus masak jam pinten kok pun mateng sayure? Setengah 2, Pak. Jam 1. Jam 1 pun mulai masak. Ya Allah. Berarti ini sudah berapa minggu, Bu? Sudah berjalan 3.